luar motnyer, depan ada cewek nih. Cewek cemok lah. Kayak baru keluar macet. Ya aku begini, foto bubu. Pamut. Itu tembok pecah, enggak tahu gantiin apa berganti buat ya. Minta ganti. Mau mental termosan ke bolik. Bolik itu. Tapi enggak ada luka ya. Orang ada gua, orang ada gua tuh bubu lah, ada cewek kagak randono banget. Kalau itu yang kita pernah masih ingat lah suara wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya, boys and girls. Kembali lagi di Digra TV. Di acara tak slow aja. Slow. Slow enggak, bos? Slow enggak? Slow. Slow lagi. Hari ini slow. Kedatangan para remaja-remaja. Remaja. Ya kalau gua kalau remaja ya enggak? Ada yang pernah ya kan? Pernah apa? Kalau dibilang mengokupasi. Okupasi. Pak. Skena memeriahkan. Pang. Iya, memeriahkan di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia. Kita sambut The Borstal. Yeah. Yuk, Pak. Yuk. Bot. Pret. Boek. Lo mulai aja langsung. Ya. Oke, dia buku nih. Ya kan. Itu namanya jamal gincu nih. Itu lo kayak diamond cipulir. Mata. Elo, iya Pak, gua masker. Oh iya Pak. Kan udah buka. Biar kelihatan sih. Iya iya. Oi, bukan nih. Heeh. Salam. Gimana Borstal nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Baik. Terus ngapain sekarang? Ngapain buat deh? Iya, gitu-gitu aja paling ya. Paling jadi itu apa namanya? Dagang keong. Itu album lo yang terakhir itu apa yang CD Give Me Your Anger itu finally belum ada lagi Erection split terakhir kita split sama Erection sama band Jepang. Oh iya, kalau apa pernah main ya di Jakarta ya, di Rossi ya, di GF, bukan di Rossi, di GF itu mana ya, di apa sih, Blora. Oh yang X Mas Berto bukan? Iya benar. Oh gitu. Itu berapa lagu tuh di situ? Itu apa? Splitnya CD, kaset atau? Kaset. Vinyl. Kaset ya? Kaset pita. Iya, kaset pita. Lu berapa lagu itu? Kita 5 lagu. Kita 6 lagu, dia 5 lagu. Itu lagu-lagu yang enggak ada di Gimme Your Anger. Sebenarnya 2 lagu baru ya. 2 lagu baru sama 4 lagu lama. 4 lagu lama. Iya. Oh, berarti terus sekarang gimana nih? Kapan dulu pada ngeluarin album barunya lagi? Kalau enggak enakan dulu bubarin aja dulu dah. Bubarin pada itu nih. Pengen sih album religi nih. Kepuasa. Oh iya, kepuasa. Gila ini. Seru juga tuh, belum ada tuh pang pakai baju koko. Iya enggak? Tetap tulisannya pang. Udah direncanain sih. Mungkin mau ngeluarin vaksin dulu kan. Aku vaksin kan. Digil. Ya iya. Udah langsung aja dah. Apaan nih? Gua lupa inget ya kalau bicara lo orang ya. Iya, Pak. Borstal berarti tahun berapa sih?
98 ya? Kayaknya waktu Firaun masih SD ini. Hah? Waktu Firaun masih SD kayaknya. Lulusan nomor dari mana lo? Hah? Belajar di ini. Gurian Jaya. Gurian Jaya. Lo kan lulusan menjahit. Saya dari tahun berapa? Tahun berapa? 98 akhir. 98 akhir. Awal-awal ini gue ceritain ini dari singkat aja ya. Lu bantu gue, lu jangan bantu gue. Gue bantu gara-gara ada abang lu di sini lu kaku. Slow. Awal-awalnya kita sebenarnya gue juga belum masuk tuh di Korsel tuh. Awal-awalnya Mbot, Agus, Bowo, ada Bowo. Bowo mana? Tribosa, Komando, Saimaji, dia, dia sempat di Proletar juga. Oh, Bowo ini. Oh, anak Komando, iya. Banyak kata-kata Rigo dong. Iya, teman sekolah gua. Tua, anak tua. Oh, tua gitu. Masih ada sekolah nih? Masih ada. Oh, ada. Pas 99 sih gua gabung. Pas 99. Tapi sebelumnya pokoknya bukan lo? Bukan, Bowo. Oh, Bowo. Yang Bowo. Jadi Proletar? Iya. Yeah. Yang ada gua gemuk. Opi Mesa kan? Iya, Opi Mesa. Opi Mesa. Gitu. Terus. Nah, pas gua masuk, deh. Dua tuh sempet dua pokoknya kan Borsal pokoknya tiba-tiba Bowo keluar lah keluar ya udah kita tinggal berempat jadi jalan. Oh gitu. Akhirnya personil pertama ya Bowo terus siapa lagi si siapa buat dua yes mau kampret ya Agus oh dari pertama lo Gus berarti dua lo Bowo Mbot kampret. Oh lo belum ini belum gabung belum kenapa harus jadi vokalis sih? Karena gue emang sering nongkrong di tempat dia sih. Tapi musiknya sama, alirannya street punk gitu? Street punk. Atau agak keras-keras di gimana sebelumnya? Emang, awal-awal emang kita kan doyan-doyan ke Pasualti, Spartisan gitu kan. Emang tadi mana lo tau Pasualti? Gue minta sama lo susah malah dulu lo. Gila, disuruh pulang gue. Gila. Dulu mau nonton acara nih, gue udah jaman nonton acara di Menteng ya. Akhirnya di belakang ngikutin. Ngapain lu pulang lu? Soalnya apa? Kalau ada apa-apa sama dia, iya kalah gitu. Terus gua sama orang tua ini enggak datangnya gua. Wah. Karena di konten kayak ondel-ondel. Tapi gua ingat dia masih pakai celana SMP tua. Rekam, cuma gua kasih pelajaran lah. Banyak hari susah ya kayak. Goceng dulu lah, rekam. Kencing. Asik. Tahun 95 aja, jamah buatin rekaman oksimoron aja. Susah banget nih dapetin rencitnya, susah banget rencit. Sekarang kan nyampah buatnya orang. Ya, era-era kita mengenal dunia baru lah ya. Dunia baru. Nah terus lanjut lagi. Terus lu jadi vokalis nih. Iya, benar. Oke. Oh, pokoknya 99 itu. Sorry. Setahu gua kan gua ingat Agus set Ansor. Seperti nah, itu bulan mana, Gus? Lu set Ansor atau lu bikin apa gabung di Borsal lu? Duluan set Ansor sih. Gua set Ansor dulu kan. Ya gua jatuhnya kan gua adik-adik nih Bang Boy kayak dulu ya. Gitu. Ya lu kan ada kandung. Iya. Iya. Yang mana? Jadi diajak-ajak tuh sama dia nih sama Bang Boy nih kan. Dulu kan enggak ngerti apaan itu. Dengar musik-musik trash apa gitu. Yeah. Lu masih culun dulu ya? Iya, yeah, masih ya. Sedih lah. Kalau gua nginep ke rumah lu aja lu masih culun. Iya kan? Ada kaset itu gua demen, Rap and Roll Swindle. Pistol, biasanya. Yeah, gua suka nih, kan? Kuli. Berarti udah mulai banyak masuk punk ya. Kalau kita kan awal-awalnya kan Detret, yeah. Rumble Militia, Stress. Nah kalau lo pas dengar udah masuk, kita dapat banyak musik punk tuh ya. Iya. Yeah. Cuman belajar kita. Oke. Sama siapa temennya sering ngerti Kuntun ya? Kuntun. Diajarin gitar sama dia. Ya. Emang bisa gitar dia? Nah, dulu diajarin dah pokoknya. Korte di sini di sini gitu. Dulu awal-awal datang buat rumah sama Agus. Buat bawa pengaruhnya Grand Stefano. Nirvana di Nirvana. Nirvana. Ah, lu kayak Chris lu. Akhirnya kok akhirnya pindah rayon mah. Tadinya mau jazz. Kayak di trip. Iya, lu kayak Chris John lu. Bukan Chris Novoselic lu ya. Akhirnya disetelin lah nih. Ini buat kayak gini buat Circle Jack. Bawain ini lah. Nih, pointed. Kalau tiba-tiba ngapain masuk aktif men yang album ke depan. Oh iya. Pas sama ini nih soek suaranya soalnya. Kayak speakernya tau bulat mal. Soek. Lebih cocok ya karakternya. Soek
silahkan aja. Karena itu dia dimasuk kokal. Masuk, iya. Iya. Tapi sebelum ada portal, ini pernah ngapain MTK? Pernah, makamret juga. Dulu itu kan jaman-jaman hardcore ya. Oh, pada hardcore. Oh iya, gue lupa tuh ya. Lu bawain apa covering waktu itu? Covering, kalau saya lupa. Jadi singkat cerita, gue masuk Stratancer tuh gara-gara Edi juga yang pick ya. Jadi mereka tuh seleksi kalau nggak salah. Di mana? Di mana ya? Oktav? Bukan. Fatmawati, Wanfield atau di mana? Wanfield. Seleksi, dibawain apa gitu nggak tahu dah. Gue ikut kan, gue yang mau ikut main sama dia kan, ikut. Berarti ada waktu kosong, session-session ada Mas Aca. Bon Misfit Gus, Bon Misfit, lo tau gak? Lo Korte? Tau, gue main, iya bener-bener nyanyi Misfit, ya gue nyanyi kan zaman dulu lagi masih dia masih, lo kenal dia udah pake kacamata renang ya? Belum, udah HC dia. Udah HC? Udah kok. Dia pake kacamata renang tuh. Pokoknya gue masih SMA kelas 1 gitu. Kelas 1 ya? Pokoknya gue main tuh, mau Misfit lagu 8, Attitude main, Les Caris, pokoknya gue bisa semua karena gue demen ngulik kan. Gue dapet kaset dari Acit, almarhum Acit kan. Di rumah-rumah ada kaset-kaset Misfit, gue kulik gitar gitu. Gue main, besoknya. Tapi lo gabung di MTKS enggak? Enggak. Oh, cuma Edi aja sama Kampret. Iya. Kampret ada anak tiga tuh, si Boyo. Oh, Boyo, Boyonya Becky. Becky, temannya Becky. Di mana dia sekarang Boyo ya? Terakhir kan gua pernah itu fotografi juga fotografi ini di tempat garam ini. Bedeng ya? Iya, bedeng. Bedeng Duta. Nah, jika jauh-jauh tuh musik asli. Kalau enggak Manggarai, Bedeng. Asli. Sawo, Subur, Rela. Menteng Budi. Sawo, Lontar. Magasong. Ima sih. Magasong, salah lu. Meja. Jadi mau singkat cerita, abis main itu minggu depannya tiba-tiba Heru keluar gitu. Aca tiba-tiba nelfon. Heru resign. Gus, ngebahasin Borsal siap. Sebelum siapa? Ngebahasin surat answer. Heru. Enggak, bahasanya saya enggak. Oh iya, Heru ya. Heru. Emang dari awal Heru ya? Heru ya, setelah itu Heru. Heru keluar. Kalau lu bahas tadi di set answer. Iya. Gitarnya Yugo. Lu suka apaan Gus, kata Aca. Gue panger, gue suka apaan. Battery region, Misfit, semua gue suka ya kan. Siap nih, pantes nih katanya. Dia nih yang aja, DN. Oh, masih tetap DN ya. DN itu punya sejarah. DN tuh banyak tuh. Dia bersejarah sih buat gue. Tapi lu kalau ini diajak makan sama Aca. Dijemput abang WPW masih kelas 1 SMA dijemput sama dia. Gus latihan, Gus latihan. Masa iya berani masuk daerah lu, daerah blok kayak begitu? Besok cabut aja, gak usah ke sekolah, latihan aja. Ke rumah lu dia? Enggak, ke sekolah, pulang sekolah jemput. Oh, gak apa, cok. Kirain gue lewat gang lo itu. Aduh. Sekalian ngambilin rapot ya. Pulang itu spionnya hilang semua daerah lo tuh. Zaman mobil. Zaman mobil PW ya. Daerah lo tuh, spionnya bisa hilang tuh. Iya gak? Aja. Lumayan itu udah masa cancer, baru. Bikin juga bos. Oh, baru itu. Nah, terus lo dua band berarti? Set answer sama Borsal? Kalau Borsal itu kan tadinya kan gara-gara sering nonton di poster. Oh. Temunya sebenarnya ketemu di sering ketemu di gigs aja sih. Sering nongkrong tempat Embot tuh buat tempat siapa aja bisa masuk rumah Embot tuh. Main. Oke. Rumah Embot Bowo ya kan. Oke. Tam dagangan malah suka dia. Iya. Cuma juga dagangan ayam sendiri kemarin. Iya. Kalau diusut-usut sih kalau enggak ada Bowo enggak ada Borsal karena dia yang pertama kali ngajakin main deh di Geeks Punk gitu. Geeks Punk zaman dulu kan kita masih seleksi tuh. Oke. Seleksi. Kita dulu latihan enggak karuan di bawah box fair, Sixteen kan, kadang-kadang bawa Warzone. Ya pasti hardcore Punk apaan ya? Yang masih lo masih ngerap apa ngerasain coveringnya. Covering apa aja. Apaan only attitude kok. Bawain semua aja ini habis Covid tuh semua. Oh ya sih enggak apa-apa One Life Crew. Oh enggak. Karena gue kunci emang rekamannya. Selesai sembarang. Enggak dapat. Nama Mortar sendiri. Nah, itu gimana lo tau ya? Kayaknya dari lagu Substitute 9 nih. Enggak, oksimoron sih. Oksimoron. Pada saat itu mau acara Atlantis. Mau acara Pogo Zone. Besok namanya apa nih? Gua asal aja nih ngomong Borsal gitu. Enggak tahu ya namanya hoki bisa panjang namanya. Iya. Tapi acaranya enggak main tuh aja. Acaranya enggak main. Tapi duitnya minta balik. Panitianya di soalnya panitianya Amsoy. Amsorodo. Itu diminta balik. Kopi diri tiet, kopi diri. Nah sebelum itu kita main juga yang di mana?
namanya tuh Blok M lipstick. Itu selanya di selanya. Berarti gigs pertama di Pogozon. Gue ingat 98 itu setelah Steel One Steel Pot. Yang main Mawawan ya? Iya. Papir ya? Oh yang geng bang. Enggak bikin kacauan memang geng bang. Mau geng bang. Mau papir mah. Bukannya ada Markum lo. Markum mah baru-baru. Nama band The Markum. Keluarga Markum. Nama band Markum. Aja. Masih ya. Dulu sih enggak serius ya. Enggak. Enggak serius kita ya. Asli, Bang seriusli ya enggak? Yoi. Tapi serius kali serius. Tapi serius. Mangan ramangan sing penting dikumpul. Tangan ramangan sing penting kumpul. Jadi borsal tahun 98, udah akhir ya. 98 akhir lah. Sudah udah mulai manggung tuh ya. Manggung tuh sempat. Boleh tuh foto-foto lo nih. Wah, gila nih bocah-bocah. Mohikan-mohikan. Syukur bapak. Oh, itu 2000-an sih. 2000-an udah. Oh, udah 2000-an tuh ya. Belum ada masa tuh 99 ya, masih sendiri. Masih sendiri kita tuh, 99. Terus awal kompilasi pertama kita ikut tuh Time to Breakthrough. Itu pesantrennya Slumber. Bukan anak Miracle. Miracle Slumber. Oke, 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 oke. Nah, itu udah sepakat tuh. Lo udah sepakat bahwa itu bikin punk rock sudah. Udah, kita oke, okay. Enggak aliran yang lain-lain gitu ya. Apa aja pokoknya oi punk gitu. Apa aja deh pokoknya oi punk rock gitu kan. Oh, dia mau nge-jazz skill terbatas. Terbatas. Oh, deh punk aja. Lo masih di bedeng, Bang? Hah? Masih di bedeng? Menteng dalam kan. Oh, menteng dalam. Oh. Tapi nyokap bokap masih di bedeng? Di sawo, di sawo. Oh, sawo ya? Iya, iya, iya. Jadi ada cerita kocak nih. Gua sama Embut tinggal di dataran sini. Jadi sama kampret tidak sama-sama Sarjo nih. Kampung kita tuh berantem. Iya itu ya. Gua ya mati-matian berantem sama bacok-bacok lah. Jadi kita sama Embut gua main ke gali. Kampret kayak gitu bacok-bacokan ya. Si Edi main ke rumah gue. Alhamdulillah dengan musikitas pang kita, kita aman. Aman. Jangan anak pang ikut ikut. Lo mana mau tuh lo tuh tuh mainnya? Kalah. Nah, pernah sekali yang lagi makan di warung Mas Udugen Idit. Oh iya. Kita pulang acara tiga orang masih pakai embut. Di daerah mana nih? Daerah mana? Subur. 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 Kita lagi makan yang ketiga tiba-tiba anak mana lo? Ini lurit panjang. Yang udah gue lagi banget gue. Yang apa kan? Yang itu anak Subur. Anak belakang. Anak ngapung embut. Sawo. Sawo. Manggis, manggis. Kok berani masuk Subur? Ya biasa. Masih itu doang. Oh, orang pikir jalan berarti ya? Iya, iya. Naboti itu, Naboti itu. Langsung CR tuh, lurit. Depan-depan muka gue aja, cek. Untung ada Erik sih, Erik gede. Oh, iya. Karena bokap ini gede juga. Pokoknya itu bukan tawuran, itu anak musik tuh. Oh iya. Anak musik. Pas mati turun. Masih gede ban ke. Lurit gede ban beca. Gimana itu? Ini tiga lah. Itu jaman-jaman. Kalau pernah kores kayak dikerokin doang. Leher lo ke leher siapa? Nah, di ujung. Ini gue lo sejajaran di mana tuh? Kete begini dong. Iya. Anjing. Gila ya. Era-era itu ya tapi ya untungnya musik pemer satu ya, ini enggak ada. Gue juga gue bilang kalau di Gasong juga ya kalau enggak bukan musik juga ini ya Gasong lawan Pales. Lawan Gang 5. Anjing. Ancur juga kayak belum warung. Ya kan ngeri ya memang. Cuma kita ya Kubil yang ngalamin Kubil ya. Kubil yang ngalamin sama Jimmy. Oh yang katanya ke rumah lo dulu. Iya ke rumah gue tiba-tiba tawuran ya. Bawa-bawa pedang panjang banget. Jimmy kurang sangar apaan tuh ya. Dateng tuh tiba-tiba lihat gerombolan itu dia kecut juga udah. Kir. Sangar di rumah lo. Harusnya dia salah tulis lagu ya. Jangan ada apa dengan Matraman ya. Ada apa dengan Manggarai ya. Salah pilih. Hah? Salah lagu ya. Itu bawa pedang namanya kapiten pasti itu. Kapiten. Punya pedang panjang. Iya. Terus balik lagi ke masalah musik lagi. Tahun berapa ngeluarin album? Yang hit apa? Albumnya yang pertama Split sama Southern Rock. Band mana itu? SS. Oh, Idiots. Radar. EKR. Oh, iya. Iya, EKR. Rilisannya Movement. Bukan, Paper Records. KKR. Itu awal 2001 kalau ya. Nah, itu rekamannya di IN itu.
Oh, bikin demonya di IF. Ganja. Satu. Anjing inget aja. Satu. Yoi. Kalau enggak salah itu barengan sama Sekenser nih. Barengan enggak sih? Sekenser duluan. Oh, duluan Sekenser. Nah, itu tahun berapa itu? Mungkin 2000-an ya itu, 2001 atau 2000 awal gitu. Sekitar tahun segitu lah. Setelah itu album yang Split itu apalagi? Split itu terus bikin Three Way Split di tahun 2003 itu jadi anak-anak subur sih. Ada The Brain, ada Street Punk. Jadi setelah Warsaw ada tuh bukan menjamur ya, jadi teman-teman ada band tuh Gang Subur deh, kayak banyak band tuh di Gang Subur tuh. Jadi dari depan tuh ada Warsaw, ada The Brain, ada belakang tuh semuanya Acit Antiseptik sampai sama Rum Robin, Acit, Robin. Di Gang Subur tuh anak band semua deh. Iya, mereka gabung kalau ada nama band Air Lele. Penyakit ya. Tempat singgah juga tuh anak-anak. Ada orang-orang bingung situ tempatnya Komar, adiknya Aci gitu kan. Bingung terus gitu. Nanti gila. Gitu. Makanya gue bilang, kalau lo jangan nyela-nyela kita dah kalau bicara fashion atau lifestyle ya. Ya tinggal dah tuh, anggarai. Untungnya anak Borsa enggak ada yang kena narko. Jadi. Cuman cairan doang. Cuman sampai keluar. Orang jam 3 pagi suruh minum peletokan dan gitu suruh main bola plastik pada gumong. Di pendapat tuh sekarang jadi kokas. Iya, lanjut main bermain bola. Gila tuh. Itu bisa acara splitan nih. Hah? Habis acara setan gitu. Iya, splitan. Oh, itu menarik sih. Oh, dikondein ya. Iya. Wes Engel. Kita rehat sejenak untuk ini kamera panas masalahnya kalau enggak direhat. Oh gitu ya. Kita balik lagi. Oke. Boys and Girls, kembali lagi di Kreativi setelah rehat sejenak. Masih bersama Borstal. Aduh, padahal kita tahu nih, okay, masih bocah-bocahnya nih. Iya. Masih main layangan, main judo, tahu ini. Tapi artinya bangga ya. Ya kan, di Menteng Atas Manggarai tetap eksis ya kan. Tekad. Dari tadi kamu tekad itu. Gitu. Terus balik lagi ke album lo nih. Tadi album pertama yang Split sama band Southern Rock. Southern Rock itu tahun 2001-an pokoknya nggak salah nih. Terus album berikutnya? Ya Split sama itu anak-anak subur tuh, Three Way Split, tiga band. Jadi awalnya itu masih split-splitan ya? Iya. Itu kaset? Kaset ya? Oke. Okay. Nah terus yang finalnya Give Me Angel tahun? 2015 sih. 14 akhir. 2015 sih. 2015 sih. Siapa sakit? 2015 akhir. Oh 2015, gue bilang pas akhir bener gitu. 2015 akhir. Oh 2015 pas akhir ya? Iya. Lama tuh. Itu semua yang lagu-lagu di Split itu ada semua di situ? Enggak, baru. Baru lagi. Oh, gitu. Baru. Banyak. Baru. Baru. Stoknya banyak. Cuman karena kita banyak kendala sih itu, iya enggak? Oh, pokoknya kalau ditanyain orang tuh waktu zaman itu, "Oh, lama amat lu keluarin album kalau kata buat duitnya dipakai buat MRT gitu." Ya. Iya, MRT. Iya, udah. Ujung-ujung duit ya. Jadi duit. Perjalanannya juga menarik juga sih tuh. Rekaman, pas lagi rekaman di tempat pas bikin album ya, buat album full album itu di tempatnya Adek Kunci. Iya, Kunci. Geger Band. Geger di mana ya? Nangkabau. Tito. Oh, lo bilang Tito dong. Tito. Dia gua tahu. Malino. Itu Gerben pakai petronom nih, ini pertama kali pakai petronom ya. Oh. Iya. Dibego-begoin sama Ade. Enggak bayangin aja mah zaman dulu kan kita mana tahu gitu-gitu aneh track-track gitu. Tahu kan demo live pajar. Iya. Itu masih zaman Granza ya. Heeh, zaman masih gitu. Live ambil sip gitar dulu. Satu sip enggak kelar ya. Tapi keren juga ya. Ini gua juga udah lama enggak ke Tito ya era-era itu ya. Tapi akhirnya udah bisa recording juga Tito ya. Iya. Waktu itu kita kelar berapa 6 lagu, 7 lagu. 7 lagu di Tito, terus sisa 3 lagu itu di tempatnya Pemil. Tempatnya Irno. Irno. Oke.
Berarti gitu. Jadi tuh akhirnya gini. Akhirnya jadi, akhirnya dirilis sama Wario Record. Oh Wario, Utai juga. Utai. Nah, terus lu ada pernah dirilis di Bookman enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Penawaran ada? Penawaran ada. Tapi kita enggak. Tolak. Kasarnya kita tolak. Iya, alasannya bukan ditolak sih, waiting list ya. Waiting list. Tungguin ini dulu, nih dulu ah kelamaan. Ada utai tertarik nih. Udah sama gua aja sini gitu. Nah, itu ya kan. Kalau dulu hitungannya gimana rekod semua produksi di handle sama rekodnya? Ah, cuma rekaman doang kita enggak. Rekaman yang enggak kita sendiri. Untuk diperbanyak itu udah distribusi aja maksudnya. Oh, distribusi. Itu perbanyak ininya? Mereka bisnisnya oh iya sekalian maksudnya ini master dari band ini iya kalau desainnya dari ya anak-anak juga sama rekornya di rekor juga oh. Sampai kita kan ada video clip juga kan tuh dibikinin warrior ya kalau nggak salah mereka kasih konsep ya iya konsepnya kayak gini ya udah kita coba iya kita kasih mereka oke oke. Itu juga pembuatan album tuh juga banyak cerita buat deh sampai lo nabrak tukang apa itu tukang pecel lele tuh lo mau gue tukang dono aja gue buat jadi buat cuma tuh kali gue di belakang baru gue yang syukur ini di jalan lonter ada tukang pecel ayam nih lagi bubaran apa beres lagi mau beres kok sih beres jam 3 kan ada gerobak yang taruh termos apa segala panjang gue baru keluar buat depan ada cewek nih cewek cemek lah kayak baru bubar banget ya lalu gue begini foto bubar apaan buat itu tembok pecah gak tau gantiin pabrik gantiin buat ya ini tak ganti mau mental termosnya gue boleh balik itu tapi gak ada luka ya orang-orang yang gue tuh bubar gak ada cewek gak ada randono banget asli kakak itu yang ditabraknya masih ingat lah suara wow itu di subur baru keluar subur ini kan lontar nih kecil layan baru lu beri ini kayak gini nih kita berdua lah contoh nabrak tiba-tiba ada aja banyak kejadian asli ini gila tuh iya dinabrak anak kecil juga tuh pas mau rekaman gila udah tapi lu sering banget nabrak sih atau emang gue incer anak kecil di sini lama tuh rekaman ya asli lama banget itu berapa tahun ya kosong ya dua kali ganti presiden dari zaman kampret nggak kelar ya kan iya Erik yang seperti ini juga terus ada rencana apa nih Borsa nih bikin album lagi maksud gua sebenarnya kan kita terakhir manggung itu 2019 itu sama kaos Bapak. Hah? Sekarang kita bikin albumnya di sini aja. Album foto. Album foto. Terus gimana nih? Gue dengar-dengar katanya mau bubar Borsa. Enggak sih semua. Kalau lo bilang gitu bubar enggak jalan juga jadi tempat. Sebenarnya ini kan banyak waktu nih. Terakhir tapi studio buka banyak ya. Artinya studio-studio buat latihan masih enggak, sekarang masih. Daerah Manggarai enggak ada itu ada kan? Studio buka, cuma alatnya enggak ada iya ada gara-gara pandemi cuma studio 14 doang buka ya Manggarai enggak ada lagi, Manggarai satu-satu doang depannya Tito udah, enggak ada lagi depannya Tito, ya masih Minangkabau iya, depannya itu dulu ada tuh kalau gue Minangkabau itu oh ingat temen gue Ucok Balok nah, 43 Ucok Balok kayak kotak iya tembusnya ke rumah lo tuh Gang Rela itu oh iya gara-gara dan namanya gak iye banget gitu Ucok Balok ya lo dari Menteng Atas mana ada namanya asli abang-abangan preman apalagi ini Kuningan ya Boy Tancep iya 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 namanya kaget. Udah kaget, orangnya kecil. Gila lu deh. Kaget, Awang Erek. Awang Erek. Sama siapa tuh yang kecil, yang pakai tanda ini yang ngomong. Oh, Ricky. Ricky. Kesong lu. Sama ya. Aduh. Ya gue undang temen-temen pasti ngomongnya gasong lu. Kayak gak pernah lu cerita. Itu gasong gak ada cerita tuh. Kita bosnya pernah acara streetan situ kan? Oh yang di pasar festival. Pasar festival. Itu udah pasar festival atau masih belakang Sumantri? Udah pasar festival. Oke. Gimana? Ada band itu band
Ocek. Oh, itu anak-anak si Agudi kalau nggak salah sih, anak-anak si Gofar ya kalau saya. Kalau bukan Gofar. Kalau kita mah jemer dulu. Ya, jadi mungkin yang populer pertama kali yang gue tahu ya. Acara streetan malam-malam kalau di Jakarta tuh gue pertama kali gimana? Bogor ya. Bogor. Jadi yang pertama kali Jakarta tuh anak-anak Jembatan Merah. Iya. Pertama kali bikin acara streetan tuh di pasar Jembatan Merah pas perempatan mau ke di pasar perempatan mau kemana? Apartemen ya di situ ya. Warung Deko ya. Kompas, karena kita punya. Belambir. Nah, ada belambir. Itu kan di dalam. Kita di pasarnya. Pasarnya. Iya. Ada koneksi mungkin di Deko. Pemilik toko di situ orang tuanya atau buka toko pemilik apa? Dagang di situ ya. Di Stromas. Jadi di mana-mana anak-anak orang-orang apa? Itu yang kejadian Mampang kurang-kuranda itu duluan mana sama Jembatan Merah? Duluan Mampang. Itu ada juga ada tuh Mampang. Heeh. Itu Jembatan Merah tuh ya bikin itu ya. Jadi pasar baru buka, anak-anak kalau udang. Sama Robin juga ngeliat tuh. Baru pulang nih, lagi pakai nyurok ya kan? Kenapa nih gue sen kenal? Anak-anak pengen aja, oh keren juga nih. Wah ini kan? Ada tukang cukur namanya Cimua kalau ada. Yeah. Dilompat masih tangkap, dilempar ke pebok sama. Ya Allah, parah banget tuh kan, gila tuh kan. Pebok sama kan udah tuh, dilempar gue juga. Makanya lu bikin distribusi apa toko shop underground itu namanya Red Breed. Ya, karena itu tempat keramat, Jembatan Merah. Apa itu awalnya ada tuh cerita-cerita bikin street anak-anak tuh gara-garanya jadi nombe. Nombe Johnny B dia bikin beat. Awal-awalnya dia nitip drum di rumah gue. Oh, punya sempat punya drum. Ya drum. Alat dia semua ya? Iya. Set itu alat support dia semua. Ada sound gitar juga deh. Itu di rumah gue bareng dia ya. Yoi. Manajernya. Endorse barang. Gila udah nitip rumah gue terus anak-anak kan sering main rumah gue. Terus ini ada drum nganggur nih. Bikin acara. Ini punya ide nih. Punya ide mod. Bikin acara apa jemer tiap Sabtu deh. Udah bikin acara seritan di Jemer. Oke. Pinjam-pinjam deh alat soal gitu. Dari intern anak-anak yang subur sampai ngundang band-band luar Jakarta. Luar-luar tongkrongan kita ya, kan band banyak ya. Yang undang-undang. Depok lah. Lu sempat ada anak Peru ya kan datang kan? Nah pas datang lu, blok-blok saya tuh ngomong tentang yang tadi lu bilang itu pasar festival. Nah itu kenapa lu mau cerita? Pasar festival ya? Meruya ya, yang di pasar. Iya setelah di Jemer itu. Pak Jemer tuh bikin ceritaan di pasar festival. Karena di Jemer udah kayak enak ya. Ada kisah apa itu? Pasar dulu, pasar tuh kita sempat anak Meruya kita undang ya. Dulu sempat datang, ya itu pas kita main, rame kan mereka, lewat tuh banyak. Siapa lewat? Mau parang sini-sini ya. Siapa? Biasa lah, Tauran. Oh Tauran, di mana? Di Sawo? Lewat pasar. Oh lewat pasar? Yang nyebrang anak mana nih? Anak Sawo kayaknya. Anak Sawo? Anak seberang lah pokoknya. Seberang. Masuk. Mau nyerang. Tapi dia nonton anak-anak dulu cuek. Oh. Itu bawa parang. Bawa dulu. Bawa pedang simbat. Ngapain tuh nih? Pedang simbat. Gue kalau nggak salah inget Pace Andres dulu di sampingnya tuh bawa parang gitu. Ngapain ya bawa pedang gitu? Udah lau santai aja, udah sini, udah ngapain, aman, deh. Okay. Udah gila, sono Tauran anak-anak bikin acara. Yeah. Udah gila, udah. Ya sempat jadi cerita buat mereka juga sih, ya. Jadi mikir mereka mau ke tempat kita, yuk mikir. Oh, anak Meruya, bahwa sebelum ribut-ribut, kampung ini mah tukang ribut masalahnya. Ada preman tua dia, babe yang marah bilang nih. Oh iya. Mereka bukan minta duit anak-anak, dia malah support ngasih duit anak-anak nih. Buat tambahin duit. Artinya, daerah-daerah kita itu dulu memang ya musik sudah mendarah daging. Jadi penghargaan terhadap anak-anak muda yang bermain musik itu tinggi. Iya kan? Kalau nggak ada punya semangat musik, lo juga digilas lo. Artinya gue ngerasain juga gimana abang-abangan gue dulu itu ya sangat menghargai lah ya. Lah kalau enggak gue bilang, lah gue sekolah gue turun lewat Gasong. Harus lewat Gasong menteng pulau loh. Lah kalau main gue puset, kita temunya apa? Kalau kata bahasa Josi, ya mereka menghargai kita lah pemusik. Ya kan? Apalagi ya setiap malam minggu tuh, Sabtu ya, kalau gue pulang
berapa titik tongkrongan tuh gua harus tongkrongin. Nah, lagi pada kobam kan, gitar. Untung gua bisa main-main lagu kontri-kontri ya, balat-balat begitulah ya kan. Sambil nemenin dia ya, ngegetok gitu-gitu, aduh. Gila. Nomor satu lah, pokoknya pemusik nomor satu ya. Atas kejadian yang pasal festival gimana? Lu ada itu? Yang kata ribut juga ya? Enggak, itu aman sih. Oh, aman. Ya cuma sedikit ini aja, anak perlu ya pengen bertingkat, ternyata ada kaget, di belakang udah selesai, udah punya gitu kan. Oke. Tapi di basket udah bukan anak-anak ya, dicampur tangan, campur tangan geng-geng lain ya. Iya. Itu yang ada acara street time di mana, terus selesai acara kita makan di Jembatan Merah tuh, nasi uduk tuh malam-malam tuh. Wewe. Bukan, depan suruh batuk, suruh batuk. Batuk nyendokin, batukin bolong. Jadi bolong masih lagi makan nih. Nasi uduk banget. Gue lagi makan sebelah sini kalau nggak salah Sabil pakai teh ya. Makan nasi uduk juga. Kan ini air minum. Makan. Kancut. Kancut. Gondrong ya kan? Kancut. Anggi kancut. Ini makan nih nasi uduk. Gue makan. Ini RT. Ada yang datang, set. RT diambil aja, gue kan nggak tahu. Gue ada anak juga kan. Minum. Blok. Taruh, bro. Pasulat. Itu orang gila. Kan mulai botak. Oh, jaket tuh yang ada bulu-bulu ini. Mau pasin mangga ya. Sama dia. Pisau dapur lagi. Pisau dapur. Gila. Botak. Tapi itu dia minum malah. Dia mau dibeli lagi lah cik. Ini gue makan gue doang. Untung yang lagi makan, gak diambil. Ini makan. Ya, temen-temen. Ketaruh aja. Gila, ini gimana. Gila, ini gue baru tahu ya. Ternyata dia, lo menggantikan Bowo ya. Iya. Tapi Bowo masih di Proletar? Udah enggak. Pendi. Pendi itu apa? Pensiun dini. Nah, lu gue inget itu daftar kita gak punya duit. Bowo yang anak sultan lu punya duit ya kan? Gue daftarin. Siap Budi ya? Bowo daftar. Jadi geng-gengnya tiga ya? Bukan. Tua. Malah tua. Dia ternyata lu sering main ke rumah gue. Pulang sekolah ya kan? Ke rumah gue mulu. BD-nya dekat rumah gue satu RT. Beli di situ. Cimsat. Aduh, ngeri kan? Emang itu kan ya? Ulu, sempat tuh. Wah, ngeri kalau udah urusan gini. Iya, gini. Jadi sering main ke rumah gue, baru basian ke rumah Mbot gitu. Kayak gitu, harus banget dah. Iya kan? Ngomong-ngomong aja, gue diinget sama Borsa. Ini ada satu kenangan gue nih. Ya lu maju aja ngobrolnya. Maju, Cak. Pakai sepatunya. Ah, gimana? Wah. Haus nih. Kamera aja. Gue ingat nih waktu itu ya. Ada acara nih di tahun 99 2000 gue ingat. Oke. Sama gue datang nih ke acara nih. Wah, sempet nih bongku nih. Terus berantem nih acara, chaos gila-gila. Di mana? Tadi lu kalau ceritain, cabar dulu. Di perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat nih ceritanya. Oh. Wow, udah gila lah, pokoknya ribut gila-gila. Kebetulan nih, cabar dulu. Tambak-tambak aja. Enggak, teman apa yang tambak itu? Bukan. Okay. Pokoknya ribut sama yang gak bisa dilawan, dan ceritanya gitu. Okay. Wah, gila, ribut dikejar-kejar habis-habisan. Pokoknya pada saat itu, dicari nih yang bentuknya pang, dicarilah pokoknya. Gue jalan kaki kan, karena udah kejar-kejar kan, pulang jalan kaki udah, wah udah ketakutan banget gue, karena gue dikejar-kejar. Udah, gak tau dari jauh mobil bak, mohak semua di dalam hati gue, lah daripada, woy puter. Naya. Nama acaranya udah cocok tuh sama kejadiannya, stop the conflict. Sekarang jadi jalan kiti kan? Iya, woy puter balik. Doi kampret tuh udah mohak, emot, segala macam. Dan nyetir kampret. Woy puter balik. Boleh mobil bak di belakang gua. Ayo keluar kan. Tapi lo enggak kena air ya, ribut. Enggak kena. Itu di situ banyak orang anak pang ya. Nyebur ke kali banyak. Asli. Kios kamu hilang. Dekat Muslopo kan itu ada. Hilang pada gang. Minus ya. Di kantor iya, nah di parkiran tuh iya. Di situ ada. Jadi diserangnya sama aparat ya gara-gara parah. Polisi itu. Kalau si habis pulang kami bikin tuh. Iya. Pokoknya ceritanya begitu. Serang berapa kali? Wali pulang. Iya.
Buat sangar, pokoknya wah, wow, pulang. Kalau nggak ada aja kita kecilin sih. Asli, bener. Masa lo mau komplik ya? Ayo, parah itu. Lu inget nih? Gue inget ya. Gue doang yang bisa. Kalian yang bisa. Aduh. Iya. Ada mobil nggak ada rem itu? 2000 nih. 2000 itu 2000. Iya 2000 awal. Itu mobil sensi, mobil bak sensi. Tahu nggak lo? Gue mau mobilnya kan keluar dari rumah dia kan turunan. Iya. Remnya nggak ada. Gue nyusruk ke dalam. Gue malah ke jalan. Gue malah ke jalan. Gue inget gue turun di blok M Plaza tuh. Lo stop. Lo naik juga? Iya lah. Orang dikejar lagi. Dia lagi. Dia jauh depan. Ada papir kalau nggak salah deh. Papir ngapain ikut sama kita ke sampai ke Mambot deh. Oh naik juga? Iya. Kalau nggak salah kita itu ke radio dalam ya? Iya. Oh iya. Karena kita ke radio dalam nongkrong di SS kan? Itu papir. Datang-datang panggung. Iya. Enggak, panggungnya datang-datang udah. Dihabisin. Habis. Karena ada panggung aja di parkiran, di tangan. Ribut aja udah. Ribut udah. Itu benar-benar chaos deh udah ibarat. Enggak ada yang bisa ngadepin apa? Wes. Jangan bawa senjata mereka ya. Senjata. Iya, itu ibaratnya batu lawannya pelor. Oh, ya. Sangar juga ya. Yeah. 2000 awal. Nah, asli nyimpuin itu. Chaos sempurna habis tapi hilang. Oke, ampun. Ngeri ya. Nah, terus gimana nih sekarang ini? Nah, saya pulang dulu. Oke. Mas Aca. Terus gimana perdebatan ini? Lo kan pasti ngerasain dan kalau gue, karena gue dapat info-info sekilas-sekilas aja. Apa itu? Nah, perdebatan mainstream anti mainstream. Lo ada di kubuan? Sebenarnya kita ini sih apa? Waktu zaman-zaman itu cuman didengar omongannya doang ya di belakang kita lah. Cuman kita jangan aja deh terus mau main di mana aja ya bodo amat. Kalau kita pangnya bukan pang karnivora. Kita pang herbivora kita. Jadi baik-baik. Kan kita makan daun gitu. Iya, makan daun. Iya, makan jengkol. Itu banyak kan yang dengar-dengar ada apa omongan-omongan di depan kita. Cuman di belak ya omongan aja gitu cuman ya udahlah kayak aja sih kalau anak-anak tapi apa yang ngomongin ya amat tempat di pamflet namanya udah ada tiba-tiba jadi nggak ada yang main ya ada. Nah, kalian pernah main di radio ya radio 2007 pertama kali awal main 2007 main di OS FM pertama-tama radio iya Prambos lah Prambos di OS FM iya di Trax kalau nggak salah pernah main juga deh. Jadi bukan main lo ya itu sebenarnya bukan ini ya gue teman-teman juga gitu yang undang karena kan gue emang ya sebelum-sebelumnya kan mau kenal sama mereka kan yeah. Gue ditawarin terus ya udah lah sikat daripada gitu kayak ngapa-ngapain jadi emang gak niat bukan uang bukan apa emang itu promosi ya supaya supaya lebih terbuka gitu kan kita emang ada orang luar bukan Jakarta di tahu nih Jakarta tidak ada band ini lebih susah untuk mendefinisikan teknologi susah. Sampai boomingnya ya, itu Spotify, kita Spotify ya kan? Iya, itu lah, kalau mau dibilang sell out semua sell out masuk Spotify semua. Puncaknya di mana? Puncaknya kita tuh di Jabar Rock Inlet kita main 2000 sama lu Jabar Rock Inlet. Iya, itu gila. Itu pusat ya. Iya, Jabar Rock Inlet pertama. Festival terbesar di Indonesia kita main pertama sama Sabotage. Ingat banget gue tuh. Nah, tuh iya, ya, itu dengan rombongan aja sih, dikata kita pang gudang garam lah, di apa, bodo amat lah gitu. Padahal pang Herdi Pora, padahal pang nasi uduk. Ya kita tetap aja, jalan terus. Kalau kita sih nggak bikin kayak gitu-gitu ya, ya orang bilang DIY lah, mainstream lah, ya kita sih anak-anak konsepnya ya happy oi-oi. Happy mana aja ya ayo gitu kan. Sekarang kalau lo tolak media ya lo pun bikin media, lo bikin sign ya kan, lo bikin kaset itu kan media ya kan. Ya harusnya mikirnya lebih terbuka lah. Iya kan. Nanti kalau nggak ada media nggak ada apa-apa, pang purba. Pang purba. Lo bikin apa gitu? Purba. Ya kita nggak bisa nolak dari media, karena aku ke media kan semua. Ya gue sendiri gue pernah lah karena ya kan gue sih takutnya ntar dibilang gue mengklaim tapi ya gue banyak mail order ya kan waktu belum ada web-weban ya kan majalah-majalah luar gue order ya sempat lah gue
punya pemahaman yang sama, cuma gue tidak sesaklek yang itulah ya. Kalau dibilang anti media ya agak definisinya banyak, iya kan? Betul-betul ya. Lo bikin desain media, lo bikin gambar media, ya, apa yang disebut anti media? Nah itulah, mungkin mudah-mudahan udah nggak ada lagi lah perdebatan-perdebatan buat gue dah ini. Ya sekarang band-band apa sih yang dianggap dia gue Spotify semua? Tapi gue senang sih sin ini gitu ya, sin pang ini ya, ada orang media ya, tetap ada prop ini. Ah itu malah gue keren. Pro kontra gitu. Tetap ada kontrolnya. Iya. Oposisinya lah ya. Kalau misalnya biar gitu enggak ngaco semua. Buset. Nah, sebetulnya ini Borsal apa sih inspirasi yang jadi patokan oi pangnya atau street pangnya apa? Untuk zaman dulu kita buat tahu Bom Squadron aja tuh kita mesti nongkrong sama itu. Terus lu dapat dari mana Bom Squadron? Ya, gue inget sama itu siapa? Heru ke Tony Begeng. Kalian dulu mau kemana pasti kalau nggak Heru ya. Tony Begeng karena hubungannya sama Abang Jamal juga ya. Kita mesti nongkrong ke Ciganjur, ngerekam doang tuh karena dia punya piringan hitam ke kasir. Master gue juga tuh, karena Bom Squadron, Black 77, Violent Society, Bristol. Bristol. Ya ada Bristol, ada Bristless. Ada S-nya ada enggak? Yang enak tuh kalau menurut gue yang enggak ada, ya ada S-nya atau enggak ada E-nya? Kosnya enggak pakai S, Pak. Pilek, Pak. Hah? Pakai kosnya enggak pakai S. Amin ngomblok. Silole. Pak kok kayak ikut-ikutan lu buat nyoba jeguning, Pak. Sini dong, Bang. Iya dong. Isi jerawat lah ya. Ini puasa udah berapa kali nongol di channel-channel itu? Baru kali ini aja sih. Udah gitu ini personil ibaratnya personil asli. Original. Erik. Ya aku asli. Iya. Awalnya berdiri. Makanya itu. Kalau doang kontraktor ya. Spesialnya buat Dirga nih. Dirga ya salah satu Dirga. Dirga TV. Aduh, gak ada habis-habis cerita. Mudah-mudahan gue berharap lo tetap menghasilkan karya lah ya. Amin. Jangan sampai berhenti di kesibukan masing-masing. Iya kan? Ya. Diundang Rebellion Festival. Hah? Oh, emang iya, gue pernah lihat tuh anu ada Borsal. Borsal mana nih? Borsal. Borsal bubar, awas nih. Lo kalau misalkan sampai main di Blackpool Rebellion Festival, naik haji nyepang. Iya naik haji nyepang. Iya benar Pak. Baik gue. Gue cuma satu tuh kalau lo main jadi di Rebellion itu tuh. Gila udah. Si apa? Tarko nggak jadi kan? Erin Erin. Iya benar. Yang cewek itu yang semok itu ya. Erin McLo. Erin McLo. Iya. Gue harus foto tuh sama dia tuh. Ini di wawancara di. Ya anjing. Bagaimana paman di rumah sakit. Konsep lo ada lagi yang buat persiapan ini? Jalan lah, lo punya keluarga, punyanya. Iya, sebenarnya kita kan kreatif lah. Terakhir kan 2019 itu Total Chaos. Itu juga membuat waktu pembuka Total Chaos sempat juga gak main kan lagi sakit. Kurang sehat lah. Sempat pakum tuh. Kalau sampai sini tuh. Jadi 2020 kemarin kita ngumpul lagi. Terus yaudah yuk gini. Bikin-bikin lagu. Tadi gue sempat. Ya udah nih juga udah patah semangat juga kan udah masuk SA lagi aja bosnya. Iya. Apa? Masuk SA lagi katanya lo. Pemain Tarkam ya siap kita masih apa lu lagu-lagunya? Sempet tuh bikin apa? Gua tarik yang lain deh. Gak cocok. Ya udah lah akhirnya gitu-gitu aja ya udah. Tiba-tiba dia ngajakin lagi.
yuk kita latihan lagi yuk. Ya udah. Yeah. Ya kreatif jangan sampai terhenti lah. Kalau bahasa acak, dulu dengerin. Gua tahu nih mau ngapain. Redup boleh. Padam ya. Dua gini gua pernah mengalami hal yang sama kayak somai dong. Lilin somai. Lilin somai. Plastik. Gila. Pak, apalagi nih? Dia yang mau sampein. Itu tadi ngomong-ngomong Rebellion Festival kan dicerita tuh. Oh gimana? Ceritain dong. Apa pas pertama kali gue dapet email. Pertama gue iseng-iseng tuh emang ada temen lah di sana namanya Jik. Namanya bu. Inisialnya B. Inisialnya B. Gue mau ngajin dia sih sebenarnya. Tiba-tiba entah kenapa dia minta, deh di Borsal aja. Gue bisa mainin lu di beberapa titik di Eropa sama Rebellion Fest. Gue kaget, gue kasih unjuk ke Boek, anak-anak direspon. Terus akhirnya? Emang itu budget kita sendiri sih. Oh, berapa nah, sendiri ya? Mungkin di sana akomodasi. Siapin aja cukup doang berarti. Solo bisa ada sawah kejual kempok. Mungkin di sana bisa, ya ada lah mungkin kita survive juga di sana mungkin dapat budget paling gak seberapa. Terus sama jual merchandise standar lah gitu. Akomodasi kita di sana sendiri. Penginapan ya ada mungkin kan gua nggak lanjutin aja. Ada kendala juga Eropa kalau misalnya ini kenapa karena kita pernah tuh ditawarin jadi ada pernah main di mana di Makassar atau Medan gitu tiketnya pakai pesawat kan mau gua maunya pakai pesawat karena lumayan jauh kan. Mana sih Makassar kemana gitu. Okay. Nah, Mbok takut pesawat. Oke. Okay. Iya, Mbok sama Erik takut pesawat. Oke. Okay. Mintanya naik kapal laut. Naik getek kali dia. Tadi kali Manggarai. Asli. Naik Sukhoi dong. Naik Sukhoi, mintanya Sukhoi aja. Ya Sukhoi. Gila, udah akhirnya yaudah gitu aja bosan udah. Sampai gitu sekarang. Ya, mudah-mudahan. Iya. Lo tetap lanjut terus, jangan sampai terhenti lah. Kesibukan boleh. Ya, refresh aja ya enggak? Wah, itu persetan lah kalau kata-kata yang lain itu ya kan. Itu kreatif bagian dari kehidupan. Kalau nggak kreatif ya boncos ya kan. Yoi. Iya nggak? Yoi. Oke, okay. Lo closing statement dah Ed. Closing statement. Kata mutiara. Buat dulu lah. Buat dulu lah. Apa di tuan dulu? Tuan orkes banget. Terus. Gila. Gak pernah dulu gak? Dan udah closing statement buat pemirsa, cip buat pemirsa. Semua pemuda ya. Buat pemirsa di Gra TV ya. Sekarang kan udah zaman canggih. Pakai WA atau apa gitu kan. Cuman gue pengennya sih kayak dulu lagi. Tanpa WA kita bisa silaturahmi. Sekarang ada WA. Jujur aja gue aja anak-anak ini gak pernah ketemu. Walaupun di malah ketemunya di WA doang malah jadi banyak alasan kalau zaman dulu kan kita ketemu ayo berangkat aja makanya apalagi pandemi ini silaturahmi itu perlu banget sih itu aja sih supaya imun kita meningkat awet muda panjang umur ada aja. Oke, siapa lagi buat banyak yang minum air putih ya biar lancar rusak dari channel gue. Nampilin lu rusak channel gue. Aduh. Lu kampret. Hah? Oke. Okay. Terima kasih ya buat Igra TV, buat Ipman yang udah ngundang kita. Ipman. Doni. Ipman. Keren gini gue tampilan. Iya. Ngumpet ya. Matanya aja ditutup lakban hitam. Cuma kelas. Iya. Aduh. Padahal lo bocah-bocahan nih kan ukuran kelas. Oh iya, maaf ya pak. Jaya lagi sih skin Indonesia ya skin Jakarta terutama jaya di darat di laut di udara di udara ya itu aja sih dari kita makasih buat semuanya udah dijamu udah kumpul-kumpul lagi ya udah lama ini nggak ketemu juga kita kan silaturahmi dari makin kapan dari kapan terakhir nggak tahu lah Piron SD kamu Piron SD itu aja sih dari kita. Oke. Okay. Eh, boleh.
tetap ya, sekian ya. Sampai di sini. Ya, terima kasih seperti Kampret, Agus Kampret bilang, terima kasih buat di Kreatif TV. Terus mau buat tim teman-teman semuanya yang ada tetap ada di sini nih. Tetap semangat berkarya. Terus don't give up lah. Ya. Don't go close. Iya, boy ke mangga usah karena dia. Kita tetap sehat-sehat semua. Ramai doang gua. Udah terus sering gua. Oke, Boys and Girls. Terima kasih telah menyaksikan di Grad TV. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat Imura Coffee Company, kedai apa ek? Akila. Kedai Akila nih Boek nih, ya kan. Makanan-makanannya enak, lo bisa hubungin Boek langsung dah. Nanti ada tag-tagnya. Dua Terra Presia sama Ratu Kebuli Poaya. Terima kasih semua atas supportnya. Salam di Grad TV, salam ketemu kembali dan salam sehat semuanya. Oi 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 o